Batam TV, jembatan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat malam. Salam sejahtera. Saya Silvani Safrudin, hadir dalam program alternatif pada malam hari ini, Mehwa Mycian Slimming, solusi sehat dan langsing dengan metode tanam benang. Dan telah hadir pada malam hari ini bersama saya Ibu Mehwa, dan juga Bu Mehwa tidak boleh memirsa, beliau juga membawa salah satu pasiennya yang sudah berhasil merasakan manfaat saat melakukan Mycian Slimming ini dengan metode tanam benang. Seperti apa sebenarnya metode tanam benang ini? Kita langsung saja berbincang dan perkenalkan tamu saya dulu ya. Baik, selamat malam Ibu. Selamat malam, Honey. Saya cuma bilang ken-ken kabar ya. Sehat Ibu? Sehat. Luar biasa. Ya. Ibu tetap awet pemirsa, selama saya kenal sampai hari ini pun berat Mas, badannya tetap? Tetap-tetap saja. Selama 7 tahun di sini di Batam, berat badan saya tetap begini aja. Oke, luar biasa. Dan ada seorang wanita cantik di sini pemirsa. Sebenarnya ceritanya nama aslinya Lina. Lina ya, iya. Celina. Nama yang singkat, L-I-N-A aja. Iya, Lina singkat. Beliau adalah salah satu sebagai profesi bergerak di bidang asuransi di Batam, sebagai Vice President Agency Area, luar biasa. Selamat datang, Cie-cie. Iya. Oke. Okay. Sehat, Cie? Sehat. Sangat sehat. Apalagi waktu turun berat badan, tambah sehat lagi. Luar biasa. Perempuan paling senang kalau dia, badannya udah kurusan ya sekarang. Gitu. Wah, bangga sekali. Bangga ya. Baik. Cie-cie, sebelum ngobrol sama Cie-cie, kita ngobrol sama Ibu Mehwa dulu nih. Ya. Kami juga mengajak pemirsa di rumah ya untuk bergabung di line telepon kita di 462228. Tapi sebelumnya kita ngobrol dulu sama Bu Mehwa. Bu Mehwa, Mycian Slimming, solusi sehat dan langsing dengan metode tanam benang. Betul. Ini mungkin pemirsa di rumah yang sudah pernah menjadi salah satu pasien Ibu mungkin sudah tahu informasi ini. Tapi mungkin saja pemirsa di rumah baru mengetahui informasi ini, sebenarnya apa itu metode tanam benang Mycian Slimming ini. Silakan Ibu. Ya. Mai itu tanam, sien itu benang, ya. Jadi tanam benang itu artinya memasukkan benang khusus slimming ke dalam tubuh, ya. Jadi di dalam tubuh ini ada namanya arus meridian. Jadi benang-benang tersebut melalui arus meridian di dalam tubuh merangsang kantong makan dalam tubuh mengecil seperti semula dengan alami. Dengan demikian, seseorang setelah mycian atau tanam benang slimming, makan sedikit sudah cepat merasa cukup atau kenyang. Okay. Nah, jadi tanpa minum obat, tanpa suntik obat, tanpa operasi, tanpa dijahit, tanpa diikat-ikat, itu dengan alami sekali sudah bisa mengurangi berat badan dalam 5 hari 1-3 kilo, bahkan ada yang lebih. Okay. Sebenarnya bagaimana cara kerja dari tanam benang ini sendiri, kok bisa langsung berat badan jadi turun gitu? Ya itu karena kan benang tersebut melalui arus meridian merangsang kantong makan mengecil. Oh, secara otomatis dengan alami, tanpa efek samping, tanpa mengkonsumsi obat. Jadi otomatis kalau mengecil makannya pasti bisa tidak banyak lagi kan. Nah, tiap hari dalam 5 hari sampai 7 hari berat badan itu pasti turun 1-3 kilo, bahkan ada yang lebih. Lebih. Demikian. Dan Ibu belajarnya di mana sih, Bu? Saya belajarnya di Xiamen, Tiongkok ya. Okay. Jadi saya datang ke Tiongkok dulunya sih memang mau belajar akupuntur slimming. Yeah. Tapi sampai di sana, profesor yang pernah ngajarin saya tahun 1996 tersebut mengatakan sekarang sudah ada metode baru namanya Mycian Chen Fei di situ. My tanam, sian benang, chen pengurangan, fei itu kegemukan. Jadi pengurangan kegemukan dengan cara tanam benang itu yang aslinya artinya ya. Nah setelah saya coba melihat masa benang begini bisa ngurusin badan. Nah saya coba dulu sekali. Setelah coba ya sangat-sangat terkejut saya. Setelah 3 jam kemudian saya makan sedikit saya sudah cepat kenyang. Makanan favorit saya tidak habis saya makan. Dengan tangan saya mengambil saja tidak mau sudah dia, tidak mau jalan lagi. Jadi saking efeknya sangat bagus itu. Okay. Jadi biasa kalau kita untuk menurunkan berat badan itu kan biasanya efeknya suka pusing, suka lelah, tapi ternyata dengan Mycian Slimming ini justru tidak ada efek. Kelainan dengan hari-hari biasa. Jadi dia selain simple, efektif, ekonomis dan
terjangkau, teraman juga. Lalu hasilnya sangat menakjubkan ya. Jadi tanpa obat sama sekali, hanya benang kecil-kecil sekali itu dimasukkan ke dalam tubuh, itu saja bisa menguruskan badan. Saya juga heran dulunya kan. Nah, tapi kita buktikan sendiri ya memang begitu. Makan sedikit itu perkenyang jadinya. Tanpa dibikin repot, mudek-mudek apapun tidak, bikin jus tidak, semua tidak. Setiap hari kerjanya bagaimana, ya begitu saja. Kalau kita konsumsi obat kan kadang kita bisa efek samping negatif. Ya, misalnya jantung berdebar, mah bisa perih nih, pusing, kerja enggak bisa konsen, tidur gelisah ya. Mau makan enggak bisa makan padahal lapar. Betul. Ya, itu kalau mengkonsumsi obat-obatan. Tapi kami tidak, malah kebaliknya. Jadi kalau misalnya setelah Maisien sudah mengurangi berat badan, dia malah tidurnya bisa lebih nyenyak. Nah, selain tidur lebih nyenyak, bahkan ada efek positifnya. Misalnya dia ada sakit kolesterol, migrain, darah tinggi, pinggang punggung sakit, itu bahkan dapat bonus tanda kutip ya oleh Maisien, penyembuhan dengan tanpa obat apa-apapun lagi dengan mengikuti Maisien saja. Atau bonusnya ya? Bonus tanda kutip ya, saja. Bonus, ya. Tapi tidak disesuaikan juga setiap pasien berbeda-beda. Beda nanti, ya. Bonusnya ya. Okay. Kebanyakan pasien tuh kalau dia masalah, ada masalah dalam kesehatan, dia pasti mendapatkan bonus yang dia derita. Nah, misalnya sakit mah, atau menstruasi kurang lancar, atau sakit perut. Bahkan banyak yang lama tidak mendapat momongan, setelah Maisien berapa kali dia hamil. Itu benar-benar beberapa orang sudah banyak sekali. Tapi saya bukan jamin saja, itu bonus dari Maisien. Baik. Sebenarnya masih banyak yang akan kita perbincangkan pada malam hari ini. Tapi sebelum kita tanya sama Cece Lina, saya juga akan ajak pemirsa di rumah untuk melihat liputan saya satu ini. Dan di segmen berikutnya kami mengajak Anda bergabung ya di line telepon kita di 462218. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Hadirnya metode pelangsingan Mehwa Maisien Slimming di Batam mendapatkan respon baik dari masyarakat Batam sekitarnya dan juga masyarakat di luar Batam. Sangat antusias ya Mbak Fani ya, karena Maisien ini selain dia simpel hanya 5 menit sudah cukup selesai, juga sangat aman, tidak ada efek samping. Tidak pakai obat, tidak ada efek samping, jadi sangat ekonomis juga dan sangat efektif. Efektifnya adalah dalam 5 hari pasien tersebut setelah Maisien sudah bisa menurunkan berat badan 1-3 kilo, bahkan ada yang lebih. Nah, dan mereka sangat mendapatkan bonusnya, umpama sebelum Maisien dia mempunyai sakit mah. Itu setelah Maisien beberapa kali sakit mahnya tuh tersembuhkan oleh Maisien. Ada mengatakan juga pinggang punggung sakit, lengan sakit, kepala sakit, itu tersembuhkan oleh Maisien. Metode pelangsingan Mehwa Maisien Slimming selain aman, terjangkau, simple dan efektif, dan juga terbukti ampuh menurunkan berat badan Anda sehingga Anda tidak memerlukan waktu lama untuk menurunkan berat badan. Dalam 5 hari, pasien tersebut setelah Maisien sudah bisa menurunkan berat badan 1-3 kilo, bahkan ada yang lebih. Sebenarnya Mai itu adalah tanam ya, bahasa Tiongkoknya. Sien itu adalah benang. Nah, benang itu benang khusus untuk slimming. Sebenarnya di Tiongkok namanya Mai Sien Jian Fei. Mai itu sudah memasukkan, Sien benang, benang khusus slimming. Jian itu adalah pengurangan, Fei kegemukan.
Jadi kalau diterjemahkan lengkap adalah pengurangan berat badan dengan memasukkan benang slimming khusus untuk mengurangi berat badan. Nah begitulah, jadi karena hasilnya sangat bagus, jadi sekarang MySin ini sudah tidak asing lagi di Batam. Metode pelangsingan dengan tanam benang adalah yang pertama di Indonesia serta terdaftar di HAKI, hak kekayaan intelektual, dan juga mendapatkan MURI dikarenakan satu-satunya di Indonesia yang mempelopori ilmu pelangsingan ini. Saya mendaftarkan MySin Slimming ini ke HAKI Jakarta agar tidak dijiplak atau dipalsukan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Jadi setelah mendapat sertifikat HAKI itu, saya kirimkan kepada pihak MURI data-data pasien turun berat badan berapa kilo, lalu apa manfaat dari pasien-pasien tersebut. Nah setelah mendapat persetujuan dari Ketua MURI Pak Jaya Suprana, jadi saya dianugerahi MURI di bidang MySin Slimming. Mehwa selalu melakukan riset agar pasiennya dapat merasakan manfaat dan solusi menurunkan berat badan secara maksimal. Agus, pasien yang merasakan manfaat MySin Slimming ini justru mendapatkan manfaatnya dari segi kesehatan tubuhnya. Banyak sekali, terutama menyangkut kesehatan ya. Kemudian berat badan juga saya sudah turun 2 kilo. Itu baru 3 kali pertemuan. Ya, kepada masyarakat yang punya badan seperti saya, kegemukan, ya silahkan datang ke solusi untuk menurunkan berat badan dan sehat, Ibu Mehwa ya. Agus yang mendapatkan manfaat kesehatan lain dengan Roma dan Murni Susanti, ibu rumah tangga ini justru mendapatkan manfaat pada penurunan berat badannya. Terus biasanya saya ada sakit pinggang. Nah, terus itu dari memang pertama saya taruh itu obat itu memang berkurang, masih di sini duduk. Terus ibu nanya, lu penyakit pinggangnya udah macam mana? Kayaknya sih ada lumayan, tapi saya nggak bisa sebut nggak ada karena belum tahu kan, belum berapa hari. Tapi hari kelima itu udah nggak ada sampai sekarang kan, saya kesendiri kan merasakan manfaatnya. Terus memang kalau kita menurutin apa yang aturannya pun saya rasa sesuai dengan kesehatan pun saya ngerti. Nah, ya alhamdulillah kedua hari ketiga aku kesini turun lagi 3,1. Berapa teman? 672, koma. Datang pertama kali turunnya 1,5 kilo. Manfaatnya waktu itu saya sebelum misin, emak saya kambuh terus, makan promak terus pagi sore sebelum tidur. Sekarang alhamdulillah enggak lagi. Mehwa berharap dengan hadirnya MySin Slimming ini memberikan solusi menurunkan berat badan secara alami dengan metode pelangsingan yang aman dan terefektif serta terjangkau. Ya, saya mengharapkan pasien-pasien atau masyarakat di Batam dan sekitarnya, bahkan seluruh Indonesia, bila ada kelebihan berat badan, silakan datang saja ke klinik Mehwa MySin Slimming. Di sini ada solusinya. Jadi solusi menurunkan berat badan dengan aman, simple, efektif dan ekonomis dan terjamin dengan MySin Slimming ini, mereka akan mendapatkan penurunan berat badan dengan enjoy dan simple. Nah pemirsa, jadilah konsumen cerdas dalam memilih suatu produk yang aman bagi tubuh Anda sehingga Anda bisa menjalani hidup yang sehat, jasmani dan rohani. Silvani melaporkan dari Batam.